وزرتفاع وانفصال انا وانت والفروع لا تشتبه وزرتفاع وانفصال انا وانت والفروع لا تشتبه وزرتفاع وانفصال. Dan di antara dhamir itu adalah ada dhamir rafa wa infisal. Zurtifa artinya dhamir rafa wa infisal mumpasil. Dhamir rafa yang mumpasil itu adalah ana, huwa, wa anta. Ana, huwa, anta. Ini ketiga-tiganya namanya dhamir rafa mumpasil atau dhamir mumpasil marfu'. Dhamir yang fasil yang dirafakan. War furu'u la tashtabihu, furu'nya cabangnya itu tidak samar, artinya jelas. Cabang dari ana nahnu. Cabang dari huwa hiya huma hum hum huna. Cabang dari anta anta anti antuma antum antuna. Itu maksudnya cabang-cabangnya. Ya. Taqaddama anna dhamira telah lewat penjelasannya. An-nadhamira, semuanya dhamir itu yang qasimu terbagi ila mustatirin, kepada yang mustatir, wa ila barizin dan bariz. Kemudian wasabaqal kalamu, dan sudah lewat juga penjelasannya fil mustatiri, pada yang mustatir. Wal barizu, nah sekarang yang bariz, yang qasimu ila mutasilin wa mumfasil. Dan yang baris itu, yang nampak itu, yang qasimu terbagi ila muttasilin, kepada yang muttasil, wa mumpasil, dan kepada yang mumpasil. Fal muttasil, maka dhamir yang muttasil terbagi juga. Yakunu marfu'an, ada yang marfu, wa mansuban, ada yang mansub, wa majruran, dan ada yang majrur. Wasabaq wasabaqal kalamu fi zalika. Dan sudah lewat pembahasan pada yang demikian itu. Nah, sekarang wal mumfasilu, dan yang mumfasil yakunu marfu'an, ada yang marfu, wa mansuban, dan ada yang mansub. Wala yakunu majruron, tidak ada dhamir mumfasil majrur. Tapi kalau dhamir muttasil ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur, ketiga-tiganya ada. Tapi kalau yang mumpasil dibagi jadi dua saja, yaitu marfu' dan mansub saja. La yakunu majruran, tidak ada yang majrur. Wa zakara al-musannifu, musannif menjelaskan fi hadzal baiti, dalam syair ini, al-marfu' al-mumpasila, yaitu dhamir marfu' yang mumpasil. Wa huwa 12, yaitu banyaknya 12. Ana lil mutakallim wahda, ana untuk satu orang yang berbicara. Wa nahnu, dan nahnu lil mutakallim, itu untuk mutakallim al musyarak, untuk mutakallim al musyarik, yang bersama yang lain. Syarik atau musyarak artinya bersama yang lain. Awil muazzimi nafsahu, atau nahnu itu bisa untuk satu orang tapi untuk mengagungkan dirinya. Wa anta lil mukhatab, anta untuk satu orang laki yang beliau bicara. Wa anti lil mukhatabah, anti untuk satu orang perempuan yang dilawan bicara. Wa antuma lil mukhatabain awil mukhatabatain, huma antuma untuk dua laki atau dua perempuan yang dilawan bicara. Wa antum lil mukhatabin, antum adalah untuk banyak laki yang dilawan bicara. Wa antuna, dan antuna lil mukhatabat, untuk banyak perempuan yang dilawan bicara. Wa huwa lil ghaib, dan huwa adalah untuk ghaib, satu laki-laki yang tidak ada di hadapan kita. Wa hiya lil ghaiba, dia adalah satu perempuan untuk ghaiba, yang ghaib, yang tidak ada di hadapan kita. Wa huma, dan hum lil ghaibain awil ghaibatain, huma lil ghaibain untuk dua laki-laki yang ghaib, awil ghaibatain atau dua perempuan yang ghaib. Berarti netral huma itu, bisa untuk laki bisa dua perempuan, sebagaimana antuma. Hum lil ghaibin, hum untuk banyak laki yang tidak ada di hadapan kita. Kemudian wahunna lil ghaibat, hunna adalah untuk banyak laki-laki yang ghaib, yang tidak ada di hadapan kita.
Ya. Wazan fil sabin fil fasalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Wazan fil sabin fil fasalin ju'ila iyaya wa tafri'u laysa mushkila. Zuntisabin, timtisalin, domir mansub yang mumpasil, ju'ila iyaya, dijadikan iyaya. Atau, ju'ila iyaya, zuntisabin, timtisal. Dijadikan lafaz iyaya itu, domir iyaya itu sebagai domir mumpasil mansub. Intisabnya mansub, intisalnya mumpasil. Supaya sesuai dengan Arabnya ya. Dhamir mansub mumpasil atau dhamir mumpasil mansub ju'ila iyaya, dijadikan iyaya. Wa tafri'u laisa mushkila, dan mencabangkannya tidak sulit. Maksudnya mencabangkannya ya kias langsung iyaya, iyana, iyaka, iyaki, iyakuma, iyakum, iyakuna, iyahu, iyahuma, iyahum, iyan. Ah, yang itu. Itu namanya watafri', mencabangkannya, menjabarkannya. Laisa mushkila, tidak sulit. Ya. Asyara fi hadzal baiti, beliau mengisyaratkan kepada bait ini, di dalam bait ini, ilal mansubil mumpasil, kepada dhamir mansub yang mumpasil. Wahwa, yaitu isna asyara, banyaknya 12. Mana dia? Iyaya lil mutakallim wahda, untuk satu orang berbicara. Wa iyana lil mutakallim al musyaraki awil muazzimi nafsah. Iyana adalah untuk yang berbicara yang disertai dengan yang lain. Awil muazzimi nafsah, atau untuk mengagungkan diri. Wa iyaka lil mukhatab. Iyaka untuk satu orang laki-laki di lawan bicara. Wa iyaki lil mukhatabati, untuk satu orang perempuan di lawan bicara. Wa iyakuma untuk dua, lil mukhatabain awil mukhatabatain, dua orang laki dan perempuan yang dilawan bicara. Wa iyyakum lil mukhatabin, untuk banyak laki-laki yang dilawan bicara. Wa iyyakunna lil mukhatabati, iyyakunna adalah untuk banyak perempuan yang dilawan bicara. Wa iyyahu lil ghaibi, iyyahu adalah untuk satu laki-laki yang tidak ada di hadapan kita atau ghaib. Wa iya, satu perempuan yang gaib. Wa iya guma, dua perempuan dan laki. Lil gaibain wal gaibatain, dua laki dan perempuan yang gaib. Wa iyahum, untuk banyak laki yang gaib. Lil gaibin. Wa iyahuna dan iyahuna lil gaibat, untuk banyak perempuan yang gaibat, gaib. Syair berikutnya, wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil iza ta'atta yaji'ul muttasil. Wa fi ikhtiyari la yaji'ul munfasil iza ta'atta yaji'ul muttasil. Wa fi ikhtiyari, dalam keadaan ikhtiar, atau dalam keadaan tidak terpaksa, atau dalam keadaan boleh memilih. La yaji'ul mumpasilu, tidak boleh dhamir mumpasil itu didatangkan. Iza ta'atta, apabila masih memungkinkan, ayyaji'ul mutasilu, untuk didatangkan dhamir mutasil. Selama dhamir mutasil masih ada, jangan datangkan dhamir mumpasil, kecuali dalam keadaan terpaksa atau darurat. Kullu mawdi'in, semua tempat. Amkana, yang memungkinkan. Ayyukta, untuk didatangkan fihi, padanya. Bil dhamiril muttasili, dhamir muttasil. La yajuzul udulu anu, tidak boleh berpaling daripadanya. Ilal mumpasili, kepada dhamir mumpasil. Illa fima sayazkuruhul musannifu, kecuali pada kasus, pada perkara, pada sesuatu yang saya zikruhul musannifu, yang akan dijelaskan oleh musannif. Berarti ada tempatnya nanti akan dibahas. Fala taqulu, maka tidak boleh engkau mengatakan fi akramtuka, pada lafaz akramtuka tidak boleh engkau mengatakan akramtu iyyaka. Selama ka masih ada ini dhamir muttasil, iyyaka tidak boleh muncul.
Kenapa? Li'annahu yumkinul ityanu bil muttasil. Karena sesungguhnya masih memungkinkan al-ityanu untuk mendatangkan bil muttasil, dhamir muttasil. Fataqulu, maka engkau mengatakan akramtuka. Fa'ilam yungkin, jikalau tidak memungkinkan al-ityanu bil muttasil, jikalau tidak memungkinkan al-ityanu untuk mendatangkan bil muttasil, dhamir muttasil, tu'uyyina al-mumfasilu, maka ditentukan mendatangkan al-mumfasil, dhamir mumfasil, tu'uyyina al-mumfasilu, ditentukan untuk mendatangkan dhamir mumfasil. Karena muttasil dah memungkinkan. Nah, contohnya iyyaka akramtu. Iyyaka akramtu. Karena tidak boleh kita mengatakan ka akramtu. Karena tidak boleh dhamir muttasil berada di awal kalimat. Makanya ka sekarang diganti dengan iyyaka. Ya. Wa qad ja'a ad-dhamiru fi syi'ri, dan sungguh terdapat di dalam syair. Ya. Ja'ad dhamiru, terdapat dhamir, fisyi'ri, di dalam syair, mumpasilan, dalam keadaan mumpasil. Ma'a, padahal, atau dalam keadaan imkan, padahal memungkinkan, imkan memungkinkan al-ityani bihi, untuk mendatangkan bihi ebil dhamir, mendatangkan dhamir itu, mutasilan, dalam keadaan mutasil. Nah, berarti katanya ada dhamir mumpasil di dalam syair, padahal memungkinkan untuk mendatangkan dhamir muttasil. Kaqaulihi, seperti ungkapannya bil ba'isir warisil amwata qadhanat iyahumul ardu fi darid dahari tahrir bil ba'isir warisir amwati qadhanat ya humur ardu fi darid dahrir darid dahrir. Yes, iya, dominat iya humul ardu. Sebenarnya bisa mengatakan dominat hum. Dominat hum. Ya. Hum pakai dhamir muttasil bisa. Tapi di sini pakai iya hum, pakai dhamir mumpasil. Ya, ini ya karena syair ya.